Selamat datang ke Stadium UiTM di Shah Alam yang kini menjadi alternatif untuk Kelantan dalam aksi tertunda Liga Super Malaysia melibatkan Kelantan yang berada di tangga tercorot dan juga Sabah yang kini mencari empat terbaik. Bos Malaysia iaitu rakan logistik untuk Liga Malaysia 2023, Yusri Haizal bin Ramli, iaitu pegawai dari Pejabat Pos Besar Shah Alam berusia 30 tahun. Beliau berkhidmat sudah pun 7 tahun untuk Pos Malaysia. Jadi diberikan penghormatan membawakan bola ini untuk diberikan kepada Fusi Mat Saleh yang juga merupakan seorang pegawai tentera dari Pulau Pinang. Carry Castanera, sukitan itu menarik, penjaga gol dengan terpisah tetapi pintu gol sudah pasti terbuka dan dapat untuk dikeluarkan di atas garisan oleh Regan Abraham yang terus menjadi wira untuk Kelantan, memastikan mereka tidak dibolosi. Hantaran ke tengah dan ada tolakan penalti. Yang dipersalahkan ialah Hafiq Al-Muhafiz dalam perebutan di udara apabila sepakan itu ingin diambil. Betul-betul setelah sepakan itu diambil, adanya tolakan terhadap Telmo Castanera berkemungkinan besarnya. Ya, itu dia. Mudah buat Jafri. Dan Sabah mempunyai kelebihan di UiTM. Ia mengambil sedikit masa tetapi Sabah akhirnya mendapatkan jaringan yang dicari oleh mereka sambil pemain-pemain Kelantan masih lagi bercerita tentang sepakan penalti yang diberikan. Namun Jafri Firdaus Chu cukup tenang tatkala Irfan Haikal ke sebelah kirinya, bola itu bergolek dengan pantas di sebelah kanan penjaga gol. Cuma melakukan 1-2 bersama dengan Rizal Ghazali. Gunakan kekuatan badannya juga Rizal. Satu hantaran mencari Jafri Chu. Diselamatkan dan terus masuk. Daripada sentuhan Farhan Roslan. Jaringan pertamanya di Liga Super untuk musim ini. Setelah gol di minit akhir ketika bertemu dengan Makassar di Indonesia. Dan ada gandaan pada kelebihan untuk Sabah di UiTM. Setelah Irfan melakukan tindakan menyelamat baik untuk menafikan Jafri Firdaus Chu, tetapi Farhan terus datang menerpa dari belakang dan meletakkan bola itu ke gawang yang sudah pun dijaga oleh Rakesh tetapi ternyata tidak cukup. 1-2 baik untuk melepaskan Rizal. Rizal Ghazali. Dan juga ada jaringannya. Dan Sabah kini ada 3. Rizal Ghazali yang hampir melakukannya beberapa minit lalu. Kini meletakkan namanya juga selaku penjaring. 3 gol, 3 pemain berbeza. 1-2 yang cukup-cukup baik. Dan kemudiannya meletakkan bola itu leret dan kuat. Dan sudah pastinya sukar untuk diatasi oleh Irfan Haikal. Castanera. Ada peluang untuk merembat sebenarnya dan terus saja dimasukkan. Oh, wow! Satu roket berkualiti dilepaskan. Dan Sabah kini ada 4. Itu kualiti daripada Irfan Fazail yang sememangnya dirindui sejak bertahun lamanya. Perhatikan sekali lagi. Lepaskan roket yang cukup cantik tersebut. Dinesh di sebelah kiri, antaran lolos itu baik. Peluang untuk Dinesh dan juga Castanera.
5 bintang, 5-0 Sabah dengan persembahan yang cukup memukau untuk 3 mata seterusnya. Perhatikan hantaran ini baik untuk mendapatkan di National kemudiannya Telmo Castanera. Cukup mudah apabila penjaga gol sudah pun tidak lagi berada di posisinya. Dan Sabah sambil Ramon Machado dengan kepantasannya. Ramon! Yang masuk! Dan sentiasa akan ada jaringan. Definisi pada nama Ramon Machado ialah jaringan. Dan Sabah menambah satu lagi untuk keraihan mereka. Dia masuk di pertengahan musim. Dan kini ada 11 untuk The Rhinos. Antaran itu baik mendapatkan ramuan tandukannya menjadi set up untuk Kumaran dan S. Kumaran naik tiang. Mungkin ada sentuhan juga daripada Irfan Haikal, tapi apa lagi yang perlu dilakukan oleh Kumaran untuk mendapatkan jaringannya. Set up baik daripada Ramon sekali lagi walaupun tandukan itu agak jauh ke hadapannya. Tetapi Ramon melakukan apa saja untuk memastikan gandingan penyerangnya. Sifuentes mengambil. Rizal dengan tandukan dan kali ini akhirnya untuk Kumaran. Setelah hampir 7 percubaan, akhirnya jaringan ketujuh tiba buat Sabah. Dan yang pertama juga tiba untuk Kumaran untuk musim ini. Lihatlah keraiannya, seventh heaven buat Sabah. Dan sekali lagi penderitaannya untuk Kelantan. Antaran ini baik, sekali lagi ke far post. Set up daripada Rizal Ghazali dan Kumaran akhirnya mendapatkan momennya di hadapan gawang yang kosong dengan Ramon menanti di belakang jika beliau masih lagi tidak melakukannya. Dan terus dikeluarkan dan masih lagi belum ada sinarnya untuk Kelantan. Tatkala Sabah naik ke 4 terbaik, Kelantan menyaksikan satu lagi sejarah yang tidak diingini berlaku pada mereka. Ini tamat aksi di Stadium UiTM. Kelantan 0, Sabah 7.